kronologis dari kejadian kecelakaan lalu lintas ini, diduga kendaraan yang Fuso yang nopol B9299 UYE yang dari arah Bogor menuju Sukabumi, nah ini oleng ke kanan ya, dengan menyebab oleng ke kanan, dan yang dari tip bersamaan dengan itu datang kendaraan Koldesel nopol F8280FY, karena udah tidak terkendali lagi terjadilah tabrakan. Nah, setelah terjadi tabrakan antara kendaraan Koldesel yang warna merah yang muatan telur, kemudian di belakangnya ada kendaraan palet yang datang dari belakangnya. Kemudian yang terlibat adalah 3 kendaraan. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini, Komandan? Kalau korban jiwa tidak ada, hanya materi saja. Kemudian kita evakuasi, udah berupaya dievakuasi 2 kendaraan, kita udah pinggirkan. Tinggal 1 kendaraan, kita akan coba muatannya diturunkan dulu.